Pasca divonis mengidap penyakit kanker, Nunung merasa stres lantaran ia harus bekerja untuk menghidupi keluarga besarnya. Padahal usianya sudah menginjak 59 tahun, namun memang Nunung harus tetap banting tulang karena dirinya harus menafkahi 50 anggota keluarganya. Takut tak bisa lagi bekerja dan ingin fokus dengan sakit yang ia derita, akhirnya Nunung pun terpaksa memulangkan seluruh anggota keluarga besarnya itu ke kampung halaman. Hal itu diungkapkan Nunung saat menjadi bintang tamu di YouTube MOP Channel bersama Ruben Onsu. Kondisi tersebut diakui Nunung sangat membuatnya stres, hingga dirinya kerap menangis setiap malam. Karena divonis kanker payudara, mau tak mau Nunung tak lagi bisa menafkahi keluarga besarnya itu. Nunung Sri Mulat juga terang-terangan meminta kepada keluarga besarnya agar tak lagi mengandalkan dirinya dalam mencari nafkah. Ia meminta mereka untuk berusaha mencari sumber pemasukan sendiri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.